Orang jago di PUBG Mobile tuh mainnya emulator. Saya sebelum di EVOS pertama kali PUBG keluar nih, saya udah nonton yang versi PUBG PC-nya kan, saya kayak udah tertarik banget kan main PUBG. Tiba-tiba PUBG Mobile keluar kan, ya udah di situ saya dari awal udah niat buat bener-bener seriusin main PUBG kan. Terus nggak lama tuh saya kan udah masuk top Asia gitu kan, terus saya dilirik sama squad yang lagi kuat di masa itu kan. Saya ngelawan EVOS. Waktu saya ngelawan EVOS, saya 1 versus 4 kan. Terus sisa 1 saya majuin kan. Kalau nggak diganggu sama squad lain di tempat lain, saya kan ditembakin pas saya ngeras. Itu mungkin saya bisa kan ngeratain EVOS. Terus nggak lama tuh kan EVOS juga lagi nyari-nyari player juga kan. Soalnya waktu saat itu tuh nyari player PUBG Mobile tuh susah, yang bener-bener yang main HP gitu kan. Orang kebanyakan yang pada saat itu orang jago di PUBG Mobile tuh mainnya emulator. Terus saya ikut Juggernaut. Terus di situ mereka lihat, oh, lo ini yang Jeksi kemarin. Kemarin sempet ya waktu turnamen yang saya ngelawan EVOS, saya kayak dibilang dia kayak aneh, kayak main di emu, misalnya nembaknya no recoil gitu kan. Tapi pas udah ngeliat di ini aslinya, saya kayak ditawarin gitu masuk EVOS. Karena menurut saya game PUBG M game paling bagus sekarang sih. Saya kemarin-kemarin pernah cobain Free Fire, Rose, tapi PUBG M yang benar-benar real gitu. Terus juga skill saya menurut saya lebih ke game FPS kan, nggak ke game MOBA lain.